Papua Tengah ke depan.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan, karena ini masih bulan Syawal, masih suasana Lebaran, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023 bagi saudara-saudara muslim yang merayakan, mohon maaf, lahir dan batin. Ibu PD, Gubernur, dan hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan laporan Kepala Bapeda pada Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024 dengan tema Papua Tengah Sehat, Papua Tengah Cerdas dan Produktif sebagai berikut. 1. Dasar hukum. Dasar hukum pelaksanaan Musrembang adalah 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menjadi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Otonomi Daerah Jilid 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang 3 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah serta rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya, peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Nomor 22 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023. Maksud dan tujuan pelaksanaan Musrembang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan daripada pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan rencana RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Melalui forum ini diharapkan dapat menyepakati hal-hal sebagai berikut. A. Menyepakati isu strategis permasalahan pembangunan. Menyepakati tema pembangunan dan menyepakati prioritas pembangunan. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024 ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari ini dan hari Kamis besok tanggal 4 Mei 2024, bertempat di Aula KSK Gereja Katolik Jalan Jenderal Sudirman, Bukit Meriam, Nanggire, Provinsi Papua Tengah. 4. Peserta Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024 diikuti oleh semua organisasi perangkat daerah OPD yang terdiri dari Dinas Badan dan Biro di lingkungan Provinsi Papua Tengah, para kepala bapeda dan beberapa OPD di Kabupaten si Provinsi Papua Tengah, serta perwakilan dunia usaha, tokoh masyarakat dan akademisi. Agenda pokok meliputi A. Sambutan dan pembukaan oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah. Penyampaian materi oleh Menteri Dalam Negeri dengan tema kebijakan pembangunan tahun 2024. C. Penyampaian oleh Kepala Bappenas. D. Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil musyawarah. Dan E. Penutup.
6. Pembiayaan. Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024 ini menggunakan sumber dana dari dana alokasi umum DAU Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2023. Ibu PT Gubernur dan hadirin sekalian, pelaksanaan Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang berlangsung pada hari ini sebelumnya telah didahului dengan pramusrembang forum perangkat daerah yang bertempat di Aula Kantor Gubernur pada tanggal 11 dan 12 April 2023 yang lalu, yang diikuti oleh OPD se-Provinsi Papua Tengah. Pramusrembang tersebut dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi pembahasan pada musrembang hari ini. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya, juga dalam partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikianlah laporan ini, selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu PD Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabire 3 Mei 2024. Pelaksana tugas Kepala Pemerintah Provinsi Papua Tengah Lukas Yesus MKP. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ibu Dr. Rika Halu, Esos MM. Dengan hormat, disilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dengan hangat kami sebut Bapak Wakil Menteri Sarjana Hukum, Master Hukum. Mari kita beri aplaus kehadiran Bapak Wamen di tengah-tengah kita di Provinsi Papua Tengah beserta rombongan. Yang saya hormati ada Pak Direktur Kepala. Terima kasih banyak sudah datang di Provinsi Papua dan di Bapak Wamen. Kali pertama kami di Provinsi Papua dalam rangka penyelenggaraan musrembang untuk Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati Gusti dan saya Provinsi Papua Tengah, dan ada Pak Bupati Pak Wahyuni. Ya, terima kasih Pak Bupati. Mewakili para NU sudah berkenan hadir di Dodonga. Bapak Kapolres, terima kasih. Bapak Nadim dan Lalu ya Lalu, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Bupati, ada Pak Bupati Puncak, PJ Bupati Puncak. Mungkin bisa berdiri, bisa perkenalkan supaya ada yang baru, saya kenalkan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekda
Silakan Ibu berdiri. Ya, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Ini Sekda Perempuan untuk Provinsi Papua Tengah setelah kepemimpinan Ibu PJ. Ada juga Sekda Kabupaten Puncak. Kami itu semua ini Pak Bupati sudah datang. Yang saya hormati Pak Bupati Intan Jaya, silakan Bapak berdiri. Ini Bapak PJ Bupati Intan Jaya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang saya hormati Pak Bupati Mimika, hari ini diwakili oleh Bapak Sekda. Ya, terima kasih Pak Sekda. PT Sekda Mimika, Pak Bupati mohon izin karena beliau hari ini dalam kondisi tidak sehat, sehingga mewakilkan Pak Sekda untuk datang. Yang saya hormati Kepala Bapenda Provinsi Papua, silakan Pak Walilo. Ya, ini yang saya hormati dari Provinsi Papua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Sekretaris Provinsi Papua Tengah, tidak asing lagi untuk kita yang sehari-hari mendampingi Ibu Gubernur. Yang saya hormati Bapak Pastor yang selalu setia membantu kami Provinsi Papua Tengah, yang memberikan fasilitas untuk kepenyelenggaraan musrembang kita di Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati para pejabat, ada Bapak Rektor yang sudah berkenan hadir, dan juga ada dari pejabat eselon 2 di Provinsi Papua Tengah, kelihatannya sudah dekat hadir Bapak Wamen. Ya, terima kasih lagi ya, kekuatan besar ke kita. Yang saya hormati ada tokoh pemuda juga dari KPI yang sudah hadir. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama yang sudah berkenan hadir, ada yang pendeta, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang sangat kami banggakan, kami hormati, kami kasihi ada tokoh-tokoh masyarakat kita dari Kabupaten Nabire asli ya, dari Tabi yang sudah berkenan hadir, dari Kepala Suku Dentiyaka. Mungkin Bapak Pasuk bisa berdiri, Pak Dentiyaka ada mewakili Pak Sekretaris ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih sudah Sekretaris. Ya, terima kasih banyak. Saya pikir untuk penyelenggaraan musrembang kita kali ini kita sudah tetap hadir dan kita siap melaksanakan musrembang pada kesempatan yang berbahagia ini. Shalom. Pada hari ini puji dan syukur marilah kita panjatkan di hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat bersama-sama mengikuti acara pembangunan rangkaian acara pembukaan musrembang perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Pada kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bapak Ibu yang beragama Muslim. 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023. Seiring dengan itu, rasa haru dan bahagia saya sampaikan pada kesempatan ini karena ini adalah momen bersejarah dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah bagi Provinsi Papua Tengah yang masih berumur kurang lebih 8 bulan 15 hari yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Karena hari ini telah bisa dilaksanakan musrembang RKPD pertama kalinya sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Momentum hari ini akan mempercepat dalam sejarah perjalanan Provinsi Papua Tengah bahwa hari ini adalah untuk pertama kalinya oleh semua pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Papua Tengah duduk dan berkumpul bersama-sama dalam satu program untuk membahas dan mendiskusikan serta menetapkan program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran yang akan datang di tahun 2024. Kita semua berharap dalam proses pelaksanaan musrepan ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga bermuara pada pencapaian dokumen perencanaan yang semakin berkualitas. Pendekatan pembangunan yang dilakukan di Provinsi Papua Tengah saat ini tidak hanya sekedar mengedepankan aspek atas, atau bawah yang biasanya disebut bottom down, bottom up. Akan tetapi mengakomodir juga pendapat, saran dan masukan dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan nama bottom up. Dalam kesempatan ini pula, Provinsi Papua Tengah akan meluncurkan kartu otsus sehat atau yang bisa kita singkat dengan sebutan Pol Sehat Papua Tengah. Mari kita silakan. Sesuai dengan prinsip dasar bahwa orang asli Papua berKTP Papua Tengah, selain mendapat jaminan kesehatan sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai peserta BPJS, juga orang asli Papua, Provinsi Papua Tengah. Mereka mendapat paket manfaat dari dana otonomi khusus guna mengcover pembiayaan yang tidak tercatat dalam paket pembiayaan BPJS. Untuk hal itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan program Kartu Otsus Sehat atau Osehat Papua Tengah. Disebutkan otsus sehat karena sumber dananya berasal dari dana otonomi khusus diperuntukkan bagi orang asli Papua berKTP Papua Tengah guna menjamin kesehatan warga. Dengan program ini akan mengantisipasi persoalan seperti rujukan pasien ke fasilitas layanan lebih tinggi seperti RSUD Dr. 2 Jayapura, penyediaan peti mati, pembiayaan makan minum keluarga yang mendampingi pasien, dan sebagainya. Di tahun 2023, dialokasikan dana sebesar Rp 57,5 miliar dengan rincian alokasi untuk membayar premi penduduk Papua Tengah sebanyak 1.649 orang asli Papua. Dengan besaran sebesar 29,3 miliar dan untuk program kartu otsus sehat sebesar Rp 28,2 miliar dalam bentuk bantuan keuangan daerah. Hadir yang berbahagia, pelaksanaan musrembang KPD Provinsi Papua Tengah yang bertema ini dapat dijadikan sebagai momentum yang tepat untuk mensukseskan program pembangunan yang berkualitas dan
tepat sasaran dalam rangka mengatasi masalah-masalah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan keamanan. Pada kesempatan yang baik ini, saya berpesan bahwa forum strategis pada hari ini harus mampu memanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan solutif untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan di Provinsi Papua Tengah sesuai dengan tema Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024 adalah Papua Tengah Sehat, Cerdas, dan Produktif. Tema ini sangat relevan karena didasarkan pada kondisi real yang ada di Provinsi Papua Tengah pada saat ini. Sebagai gambaran, berdasarkan hasil overview dari Bappenas bahwa terdapat 6 dari 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan indeks ketersediaan atau aksesibilitas ke fasilitas pendidikan dan kesehatan masih di bawah nasional dan provinsi. Dan terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan di atas provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deyai. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki indeks kapasitas fiskal daerah rendah hingga sangat rendah, yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deyai. Seluruh kabupaten memiliki tingkat pengangguran terbuka atau disebut dengan TPT di bawah provinsi dan nasional. Kabupaten Mimika memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di bawah provinsi dan nasional. Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki umur harapan hidup atau UHH di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deyai. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki indeks ketersediaan atau aksesibilitas ke rumah sakit di bawah produksi, di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, dan Kabupaten Intan Jaya. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki indeks ketersediaan aksesibilitas ke puskesmas di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, dan Kabupaten Intan Jaya. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Dogiai. Selanjutnya, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tenaga pendidik dengan tingkat pendidikan lebih kecil dari strata 1 atau diploma 4, tepat di atas provinsi dan nasional. Rasio murid guru tingkat SD dan SMP di bawah standar angka partisipasi murni atau biasa disebut APM dan angka partisipasi kasar atau APK tingkat SD, SMP, dan
SMA sederajat serta angka partisipasi sekolah di bawah provinsi dan nasional. Uang kelas SD, SMP dan SMA, SMK dengan kondisi rusak, ringan, sedang dan berat. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di atas agar bisa menjadi bahan diskusi untuk menghasilkan program yang solutif dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Tidak lupa saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Papua Tengah untuk selalu optimis dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan berkeadilan, mempersiapkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk maju dan berdaya saing serta menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Sebelum saya mengakhiri sambutan tertulis pada Bapak Wamen, kami laporkan bahwa ada program-program prioritas kita, tetap kita mengacu dengan program nasional. Ada beberapa program prioritas dengan sambutan kami bahwa program peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi program prioritas untuk kami di Provinsi Papua Tengah. Untuk itu ada beberapa program yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Di dalamnya terkait salah satu dengan masalah pendidikan. Ini saya sudah perintahkan PLT Kepala Dinas untuk menyiapkan database dan juga menyiapkan master plan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Tengah. Karena sungguh kami menyadari bahwa sesungguhnya aspek sumber daya manusia ini memegang peranan yang sangat penting. Kami di Provinsi Papua Tengah ada beberapa kabupaten yang saat ini anak-anak tidak bisa bersekolah secara baik karena kondisi keamanan yang tidak terjamin secara baik. Kepada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada pihak keamanan dari pihak TNI maupun Polri untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, lebih khusus ada Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Doriai yang hari ini dalam pelaksanaan pembangunan sedikit mengalami gangguan antikmasi daerah-daerah tersebut dengan konflik bersenjata antara masyarakat antara TNI Polri dan juga adik-adik kita yang berseberang paham dengan kita, sehingga sekolah-sekolah di sana tertutup hari. Banyak sekolah yang dibakar, banyak juga tenaga guru yang tidak bisa melaksanakan tugas mengajar, proses belajar mengajar di kabupaten-kabupaten tersebut. Banyak anak yang tidak nyaman ada di beberapa kabupaten yang sudah kami sebutkan. Ini sangat riskan sekali. Saya harap pada kesempatan ini Musrepan juga bisa memberikan masukan, walaupun kami sudah menyiapkan tim di Provinsi Papua Tengah untuk melakukan tim pembentukan tim penanganan masalah konflik di Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan ini saya mohon dalam Musrepan ini juga tolong dibahas khusus untuk masalah penanganan konflik di Provinsi Papua Tengah. Jadi nanti saya titip
pada sekolah berbeda supaya dirumuskan secara baik untuk penanganan-penanganan lebih khusus di bidang pendidikan. Sehingga sengaja kami kemarin hadirkan Pak KPAI Perlindungan Hak Anak, Pak Seto ke sini untuk kami minta pendapatnya supaya dari aspek psikologis anak dan guru ini bisa kami mendapatkan masukan-masukan. Jadi sekarang kami sudah punya konsen untuk itu. Mungkin nanti dalam pembahasan Forkopimda kami terus lakukan negosiasi dan koordinasi. Tetapi dalam persiapan ini tolong dibahas juga program-program strategis yang akan dibahas khusus untuk masalah pendidikan. Masalah kesehatan sekarang sudah kami sebentar munculkan yang namanya Kartu Papua Sehat. Ya, Kartu Papua Kartu Sehat Papua Tengah. Bapak Wamen sebentar akan munculkan itu, tapi tidak bentuk kartu, tetapi kami bentuk PIN dan itu dikalungkan. Karena pengalaman dari teman-teman dari Provinsi Papua ada kartu, tetapi masyarakat selalu berkata, kartu ini kartunya hilang, kartunya tercecer, dan seterusnya. Sehingga ini sengaja dikasih dalam bentuk PIN, jadi itu sudah ada namanya di dalam, ada linknya, dan itu jadi semacam kalung, jadi akan dikalungkan. Ini salah satu program prioritas kami untuk melihat. Kemarin ada isu juga kita kekurangan obat, kami coba juga membantu rumah sakit RSUD Nabire karena ini menjadi sasaran dari beberapa kabupaten. Kata rumah sakit Nabire yang tadi alokasinya cukup banyak masyarakat penduduk di Nabire, ada rujukan dari beberapa kabupaten juga datang Nabire, sehingga memang Nabire lagi kekurangan stok obat. Sehingga kami coba melakukan PKS dengan apotek. Jadi untuk proteksi masyarakat kita, khususnya masyarakat orang asli Papua dan saudara khusus, sudah beberapa hari ini sudah dilayani resep-resep. Jadi itu solusi yang bisa kita lakukan karena kita menjadikan manusia sebagai sumber pembangunan utama untuk provinsi Papua Tengah. Jadi ada banyak hal yang sementara disiapkan dalam rangka persiapan Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kepada Bapak Bupati, saya titip tadi sambutan, kita harus kerja cepat, kita harus bermaraton karena sudah cukup lama kita bergabung dengan Provinsi Papua. Hari ini sudah ada pemekaran, tujuannya untuk percepatan. Sehingga saya ajak kepada khususnya Bapak Bupati untuk memperkuat aspek SDM, keamanan, dalam rangka percepatan program. Itu yang menjadi penting untuk kami hari ini. Dalam musrembang ini akan diberikan kontribusi pemikiran yang baik untuk membangun masyarakat kita di Provinsi Papua Tengah. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini mungkin Bapak Wamen kami izin Bapak bisa ke depan untuk kita bisa bersama-sama membuka musrembang pada kesempatan ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2000
2023 secara resmi kami membuka pelaksanaan musrembang Provinsi Papua Tengah. Marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak John W.P. Wetigo. Dengan hormat, disilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Menteri Bappenas atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu PJ Gubernur Papua Tengah, yang saya hormati PJ Sekda Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati Pera Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua, yang kami hormati para bupati, di sini ada Bupati Nabire, terima kasih Pak Bupati, ada PJ Bupati Intan Jaya, PJ Bupati Intan Jaya, ada Sekda Mimika, Sekda Dogiai, yang belum ada mungkin OPD dari Puncak Papua yang hadir. Kemudian DIAI, saya dapat info dari Sekda kalau yang dari DIAI lagi ada peresmian asrama di Makassar. Yang kami hormati LO dari Polda Papua, yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kapolres dan Lanal, dan Bapak Ibu sekalian, seluruh OPD di Provinsi Papua Tengah. Pada pagi hari ini di dalam acara musrembang, saya didampingi oleh PLH Direktur PLH Oda Pak Budi, ya. Beliau ini sementara menggantikan posisi Pak Valen, ya. Jadi Pak Valen di depan, beliau ada di bawah. Nah, beliau ini juga ikut memperjuangkan banyak hal terkait dengan pemekaran Provinsi Papua. Ini ada pejabat juga kita dari Bangda, Kementerian Dalam Negeri. Ya, kita dalam rangkaian ini, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau sebenarnya ingin sekali untuk hadir, jaraknya yang cukup jauh, ya. Kalau kita semua keluar, nanti di sana kalau ada rapat dengan Pak Presiden, mesti harus ada. Jadi kami ditugaskan untuk hadir dalam acara pembukaan musrembang yang pertama sekali dilaksanakan setelah peresmian provinsi yang baru, ya, dengan dasar Undang-Undang 14 tahun 2022. Karena itu pada pagi hari ini saya ajak untuk kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan kita dipertemukan di dalam acara yang cukup luar biasa hari ini, ya. Dan ini baru pertama kali yang musrembang dilaksanakan di provinsi yang baru. Yang lalu saya hadir musrembang yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua itu, dan itu juga baru pertama kali tidak dihadiri oleh 3 DOB dari hasil pemekaran, baik di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, mengingat masih dalam suasana Idul Fitri,
Saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah atau musyrebah yang kita laksanakan hari ini. Kita terus dimampukan oleh Tuhan. Melalui forum musyrebah ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas secara berkala para pemangku ataupun pelaksana kebijakan agar program dan kegiatan yang telah disusun bersama-sama dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum musyrebah ini, ya, kami berharap banyak hal yang dibahas dan dibicarakan di sini untuk menuju Papua Tengah yang lebih baik. Hari ini banyak konflik yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu PJ Gubernur Papua Tengah tadi, bagaimana cara kita dapat menyikapinya. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita telah menyaksikan terjadi pembakaran kantor Bupati di Dogiyai, mengganggu aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di sana sehingga rakyat tidak bisa terlayani dengan baik. Apalagi kami juga dengar ada kasus campak yang belum tertangani dengan baik, ya. Kita berharap Pak PJ Bupati Dogiyai bisa bersinergi bersama dengan seluruh OPD terkait untuk bagaimana bisa dapat mengendalikan situasi yang ada di sana sehingga pelayanan publik bisa dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada pemerintah provinsi di wilayah Papua, terutama masyarakat asli Papua, serta untuk keberlanjutan pembangunan kesejahteraan. Selain itu, bagi otonomi khusus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang telah luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal dimaksud, kewenangan provinsi mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik, dalam negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan, serta kewenangan tertentu. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan pada tanggal 25 Juli tahun 2022, kemudian pada 11 November 2022, Provinsi Papua Tengah resmi menjadi Provinsi ke-36 di Indonesia. Nah, secara administrasi pemerintahan, Provinsi Papua Tengah memiliki cakupan wilayah 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Deyai, Dogiyai, Paniai, dan Kabupaten Nabire. Tujuan utama pemekaran yakni memperpendek rentan kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan harapan kesejahteraan kepada masyarakat sampai dengan tingkat distrik kampung sehingga proses percepatan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan terarah dengan baik. Oleh karena itu, harapan pemerintah pusat agar sinergi, ya, PJ Gubernur yang ada baik di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya, bagaimana dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan ini dapat menjembatani untuk meletakkan fondasi yang kuat di awal. Ini adalah harapan kita, sehingga roadmapnya harapan dari Kementerian Dalam Negeri bisa dapat diatur dengan baik. Sehingga ketika proses pemilu dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November 2024, artinya ada
kita punya tugas untuk meletakkan fondasi yang kuat sehingga pemimpin yang baru definitif yang akan lahir bisa dapat melanjutkan pembangunan yang kita kerjakan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Provinsi Papua Tengah memiliki letak geografis yang sangat strategis yang membentang dari Teluk Cendrawasih sampai dengan dataran tinggi puncak Papua. Implikasinya Papua Tengah memiliki potensi alam yang melimpah, diantaranya mineral bawah tanah dan hutan-hutan tropis yang di dalamnya terdapat keanekaragaman flora dan fauna. Musrenbang RKPD tahun 2023 harus mampu menghasilkan dokumen dan sebagai pedoman yang dapat menjadi dasar dalam mengeksplorasi sekaligus memproteksi nilai-nilai kearifan lokal selaras dengan rencana percepatan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada hakikatnya ditujukan agar terjadinya sinergitas dan harmonisasi program antara dokumen perencanaan dan arah kebijakan dalam rangka pemerataan pembangunan afirmatif, dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan fondasi sebagai titik awal untuk Provinsi Papua Tengah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan dan berkesinambungan untuk menyiapkan masa transisi dalam mempersiapkan kepala daerah definitif pada tahun 2024 yang akan datang. Dokumen perencanaan dalam pelaksanaan Musrenbang harus mampu menggali potensi dan kebutuhan daerah secara makro dan mikro sehingga adanya kesinambungan dan keberlanjutan program pembangunan untuk kepala daerah yang baru terpilih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka penegasan pelaksanaan Musrenbang tahun 2024, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru yang menginstruksikan kepada penjabat atau PJ Gubernur DOB untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023 hingga 2026 dan memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun renstra perangkat daerah provinsi tahun 2024-2026 serta segera menetapkan dengan peraturan kepala daerah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, pelaksanaan Musrenbang idealnya menggunakan pendekatan komunikasi bottom up dari stakeholder pembangunan non pemerintah dan komunikasi top down pemerintah daerah. Pelaksanaan Musrenbang minimal harus mampu menjawab dua hal fundamental. Yang pertama, melalui Musrenbang terjadi sinergitas dan harmonisasi program kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai dengan arah kebijakan afirmatif dan pemetaan kesejahteraan. Yang kedua, Musrenbang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Komunikasi dalam Musrenbang tidak hanya mensosialisasikan informasi tentang penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu atau sekedar pertukaran informasi tentang langkah-langkah penyelesaian masalah, tetapi lebih lanjut, Musrenbang dijadikan sebagai wadah untuk membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan dengan menjadikan masyarakat, khususnya orang asli Papua, sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata hanya sebagai objek pembangunan. Serta hasil akhir Musrenbang diharapkan menginterpretasikan dan mewakili langkah-langkah pemetaan dan penambangan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Papua Tengah.
prinsip-prinsip pembangunan yang terbandel. Saya tidak lupa kami mengingatkan bahwa dokumen hasil dari Nusantara harus selaras dan sinergi dengan dokumen perencanaan nasional yang telah tersedia sebagai konsistensi dan harmonisasi pembangunan di Provinsi Papua Barat. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, tantangan keberhasilan pembangunan daerah dapat digambarkan dengan pembangunan manusia melalui indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hak pembangunan antara darat, antara lain dalam memperoleh pendapatan atau ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Secara umum IPM di wilayah Papua terdapat peningkatan 60 signifikan. Sebelum pembentukan daerah otonom baru, berdasarkan data BPS pada tahun 2021, capaian Provinsi Papua adalah 60,62. Namun capaian BPS tersebut masih berada di bawah nasional, yaitu 72,29. Capaian BPS yang rendah menunjukkan bahwa upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat di Papua belum optimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan terutama pada komponen pembentukannya. Untuk Provinsi Papua Tengah sendiri, setelah menjadi daerah otonom baru yang mencakup 8 kabupaten, capaian IPM-nya sebesar 56,22. Dengan rincian IPM per kabupaten, yaitu Kabupaten Timika 74,48, Kabupaten Namire 69,15, Kabupaten Paniai 56,70, Kabupaten Dogiai 55,00, Kabupaten Dieyai 49,96, Kabupaten Puncak Jaya 48,99, Kabupaten Intan Jaya 48,34, Kabupaten Puncak 43,17. Rendahnya IPM di wilayah Provinsi Papua Tengah disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah aksesibilitas dan sesuai peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah ketiga tahun 2020-2024, 7 cakupan Kabupaten Provinsi Papua Tengah kecuali Kabupaten Timika termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Penetapan daerah tertinggal dimaksud di Provinsi Papua Tengah dengan mempertimbangkan aspek perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah, indikator aksesibilitas dan konektivitas, dan mobilitas merupakan indikator kesuksesan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Secara umum ketertinggalan tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor geografis yang berat ditandai dengan indeks kemahalan konstruksi atau IKK. Di beberapa wilayah Provinsi Papua Tengah, faktanya data dirilis BPS tahun 2022, 3 besar IKK tertinggi kabupaten kota di Indonesia berada Provinsi Papua Tengah dengan rincian posisi pertama ditempati Kabupaten Puncak yaitu sebesar 418,98. Kedua Kabupaten Intan Jaya sebesar 405,90. Ketiga Kabupaten Puncak Jaya sebesar 373,95. Ini berdasarkan data BPS sehingga menjadi perhatian kita bersama fokus pembangunan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah atau kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Secara umum ketertinggalan tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor geografis yang berat ditandai dengan indeks kemahalan konstruksi terutama pada daerah Dogiai, Dieyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
gambaran kondisi geografis tersebut yang mana dalam model perhitungan IKK dengan pertimbangan banyak variabel antara lain konektivitas, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tantangan lain pembangunan adalah faktor gangguan keamanan. Data dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 menunjukkan dari tahun 2020 sampai dengan 2010 sampai dengan tahun 2020 terdapat gangguan keamanan sebanyak 204 kasus yang melibatkan OAP dan non-OAP, aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata. Sejumlah korban yang terhitung adalah mencapai 1.869 jiwa dan 356 diantaranya meninggal dunia. Motif gangguan keamanan disebabkan 64% karena gerakan separatis, 11% karena politik, 10% karena balas dendam, 2% karena perkosaan, dan 2% faktor ekonomi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gangguan keamanan dengan kekerasan juga banyak terjadi antara suku di Papua karena pola kehidupan komunal yang sangat kuat. Karakteristik gangguan keamanan dengan kekerasan kadang kali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Mimika, Duga, dan juga Intan Jaya. Sedangkan daerah dengan jumlah gangguan sedang adalah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Gangguan keamanan ini tentu saja menghambat pembangunan di wilayah Papua secara keseluruhan dan lebih khusus di provinsi yang baru, yaitu Provinsi Papua Tengah. Tim ahli UGM di tahun 2020 mengatakan bahwa pendekatan asimetris dalam menangani Papua harus dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan gangguan keamanan dengan perspektif developmentalis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa gangguan keamanan yang terjadi di Papua adalah akibat dari belum optimalnya pembangunan di Papua, baik karena intervensi yang keliru maupun distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Banyak ahli menerangkan bagaimana orang asli Papua cenderung terbanggalkan akibat pendekatan pembangunan yang modern diterapkan di Papua sebagai langkah untuk mereduksi gangguan keamanan adalah dengan melakukan pembangunan yang inklusif, termasuk menjadikan pemekaran sebagai salah satu strategi agar pembangunan jadi inklusif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pasca berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Kemendagri telah menyusun agenda-agenda prioritas yang perlu mendapat atensi dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Antara lain, yang pertama, pendataan dan pengalihan aset dari Provinsi Papua Induk maupun Kabupaten Cakupan Wilayah, khususnya Kabupaten Nabire, berdasarkan amanat Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dalam pasal 14 ayat 1 yang intinya Gubernur Papua dan PJ Gubernur Papua Tengah mengatur dan melaksanakan peralihan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset dan dokumen kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dari Provinsi Papua Induk sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, peralihan manajemen aparatur sipil negara yang dilakukan di atas sebagaimana amanat Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Tengah paling lama dilakukan 6 bulan terhitung sejak pelantikan pejabat gubernur dalam amanat pasal 14 dan menyerahkan aset dan dokumen melakukan paling lama 3 tahun sejak pelantikan pejabat gubernur, amanat pasal 14 ayat 5. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu ada musyawarah kita laksanakan di Biak bahwa dilakukan serah terima ASN yang masuk dalam kategori ya K2 dan P3K. Artinya bahwa beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan akan ada ketambahan pegawai di provinsi yang baru ya. Kalau sekarang saya tidak tahu jumlahnya apakah sudah 1000 atau belum 1000. Tapi akan ada ketambahan dari provinsi Papua ini, jumlahnya ya lumayan cukup banyak. Mungkin satu provinsi bisa dapat 5000-an orang.
Karena yang P3K dengan K2 itu jumlah yang belum akan didistribusi itu jumlahnya kurang lebih sekitar 20.000, ya. 20.000, kemudian ketentuan di Undang-Undang 14, Undang-Undang 15, Undang-Undang 16, dan Undang-Undang 29 itu hanya dibolehkan untuk diangkat orang asli Papua dengan usia maksimal 50 tahun. Artinya bahwa orang-orang yang selama ini ada dalam posisi K2 ya, dan P3K itu hanya bisa diangkat di tempat JOB yang baru, tidak bisa di Indo. Jadi pegawai yang 20.000 yang ada di P3K dan K2 yang ada di Provinsi Papua, yang 20.000 ini yang usianya lebih dari 35 tahun akan dialihkan kepada JOB masing-masing, dan itu jumlahnya ya satu provinsi bisa 5.000 orang. Bukan berarti mereka itu dibuang ke sini, tidak. Tapi undang-undang, dalam ketentuan undang-undang itu tidak mengatur orang yang lebih dari usia lebih dari 35 tahun itu tidak diatur di provinsi itu, Papua. Tapi provinsi yang baru itu bahwa OAP itu bisa diangkat dalam usia 50 tahun pegawai negeri sipil. Kalau 50 tahun diangkat ya, kalau dia harus pensiun umur 58 tahun ya, 58 tahun saja dia dimati gajinya. Nah ini sudah dilakukan para koordinasi oleh pejabat yang hadir, baik dari Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Ya, nanti berita acara itu akan ditandatangani oleh PJ Gubernur masing-masing, tandanya bahwa persetujuan pengalian P3K dan K2 dari Provinsi Indo ke DOB yang baru. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, ya, komitmen implementasi dan realisasi hibah baik dari Provinsi Induk maupun Kabupaten Cakupan kepada Provinsi Papua Tengah. Proses pendanaan pada pemerintahan hasil DOB di Tanah Papua, derajat kesuksesannya turut bersumber dari komitmen implementasi Provinsi Papua Induk dan Kabupaten Cakupan Wilayah dalam memberikan hibah. Dan saya pikir di Papua Tengah dan 8 kabupaten secara keseluruhan, saya kira telah merealisasikan dana hibah ke Provinsi Papua Tengah, sehingga dana transfer ke daerah atau PKD yang bersumber dari APBN tidak berdiri sendiri dalam proses pembiayaan jalannya pemerintahan di DOB yang bersangkutan. Melalui acara yang baik ini, Kemendagri berharap bahwa PJ Gubernur Papua Tengah beserta jajaran terkait untuk dapat membangun komunikasi aktif dengan Provinsi Induk dan Kabupaten Cakupan Wilayah untuk menyelesaikan dan melaksanakan komitmen hibah yang sudah disepakati bersama. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, agenda prioritas yang ketiga, pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua dengan akan diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Junto Undang-Undang 21 Tahun 2001, MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur terkait keasliannya sebagai orang asli Papua. Artinya keberadaan MRP di Provinsi Papua Tengah menjadi sangat penting untuk melaksanakan kekhususan yang dilekatkan bagi Papua dalam pelaksanaan pemilu kada di akhir tahun 2024. Mengacu kepada Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Pasal 15 yang intinya PJ Gubernur Papua Tengah bertanggung jawab memfasilitasi dan mempersiapkan pembentukan Majelis Rakyat Papua Tengah untuk pertama kali. Artinya pembentukan Majelis Rakyat Papua Tengah menjadi tanggung jawab utama PJ Gubernur Papua Tengah yang merupakan mandat dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Bersamaan dengan hal tersebut di atas, dengan masuknya tahun politik pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama dengan pemangku kepentingan terkait perlu melakukan mitigasi dan langkah-langkah strategis untuk menjaga
kontinuitas jalannya pemerintahan dan memastikan kondisi sosial kemasyarakatan secara keseluruhan dalam kondisi yang nyaman dan ramah bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, isu strategis yang keempat yang harus segera diselesaikan adalah perangkat pemilihan dan regulasi pengisian anggota DPRD dan DPRK yang diangkat dari unsur orang asli Papua berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 bahwa anggota legislatif diangkat di kabupaten kota terdapat alokasi untuk orang asli Papua melalui mekanisme pengangkatan seperti anggota legislatif pada tingkat provinsi. Poinnya bahwa pemerintah, provinsi dan kabupaten kota bertanggung jawab pada banyak hal atas berlakunya regulasi dan kebijakan tersebut. Antara lain, yang pertama, bertanggung jawab membentuk panitia seleksi pada tingkat kabupaten kota berdasarkan amanat pasal 66 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021. Yang kedua, memastikan DPRP dan DPRK yang diangkat dari orang asli Papua pelaksanaan pelantikannya bersamaan dengan DPRP dan DPRK mekanisme pemilihan umum. Artinya bahwa pengangkatan anggota DPR baik di tingkat provinsi maupun kabupaten itu akan melakukan pengambilan sumpah janji itu berdasarkan dari hasil pemilu serentak yang akan kita laksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaca pada kondisi faktual di lapangan, pasca pemekaran terdapat beberapa isu strategis lain yang perlu mendapat atensi khusus dalam masa transisi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Antara lain, yang pertama, telah dilakukan pendataan dan sinkronisasi penerima beasiswa pendidikan antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah difasilitasi oleh Kemendagri. Kondisi eksistensi data penerima beasiswa telah diserahkan dan diterima oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga pemerintah Provinsi Papua Tengah agar segera menindaklanjuti dan meneruskan pembiayaan beasiswa pendidikan pada tahun anggaran 2023 melalui APBD-nya agar semangat otonomi khusus yang salah satunya menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan harus tetap dijaga konsistensinya dalam masa transisi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan beasiswa kita rapat berulang-ulang ya. Kurang lebih ada sekitar hampir 3.900 kalau tidak salah ya. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita, di tahun sebelumnya, di tahun 2022 itu ada tunggakan pembiayaan yang harus diselesaikan baik adik-adik yang sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri itu berarti 122 miliar sebelum libur Lebaran. Itu pemerintah Provinsi Papua telah menyelesaikan tunggakan biaya sebesar 122 miliar. Nah, sehingga sekarang tanggung jawab selanjutnya ada di provinsi masing-masing, baik di Papua Selatan, Papua Tengah, maupun Papua Pegunungan. Jadi kalau besok ada orang tua yang datang, kalau mengeluh, tidak menjadi tanggung jawab di provinsi Papua Induk, tapi merupakan tanggung jawab dari provinsi DOB masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga, persoalan reses kunker anggota DPR Provinsi Papua induk yang dapilnya pada pemilu 2019 berasal dari cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah saat ini. Sebagai solusi penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama, Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2023 yang di dalamnya memuat petunjuk teknis dalam mengatasi isu tersebut. Kami berharap kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta jajaran memastikan pada tataran implementasi Permendagri tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya agar aspirasi dan keterwakilan masyarakat di Papua Tengah tetap terakomodir dalam proses pengambilan keputusan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan permasalahan reses, kami setelah proses pembentukan 4 DOB yang baru
banyak mengalami persoalan karena ada keluhan dari anggota DPR yang hasil pemilu serentak di tahun 2019. Mereka tidak bisa reses ke KPU, ya. Karena wilayah administrasi pemerintahan telah berubah, sekarang provinsi sendiri, sehingga keluarlah Permendagri. Nah, ini yang kita harapkan mendapatkan atensi perhatian dari Provinsi Papua Tengah. Sehingga saudara-saudara yang mewakili dari wilayah Labaku, artinya mereka bisa dapat mengambil reses di dapilnya. Yang keempat, terkait penataan perangkat daerah, terdapat cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Provinsi Papua Induk yang berada pada wilayah Provinsi Papua Tengah. Diharapkan pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera mengusulkan pembentukan cabang dinas dan UPTD tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Dari data yang dimiliki oleh Kemendagri, terdapat 19 cabang atau UPTD yang belum dilakukan penataan untuk menjadi cabang dinas dan UPTD pada Provinsi Papua Tengah dengan total pegawai sebanyak 119 orang. Kemudian yang kelima, terkait dengan tindak lanjut rencana pembangunan prospek pada DOB yang baru. Telah dilaksanakan rapat pembahasan perkembangan tindak lanjut rencana pembangunan, antara lain jenis pembangunan dan kelengkapan gedung yang dibutuhkan, ketersediaan lahan atau tanah, kondisi air baku atau air bersih, akses jalan, serta penataan kawasan, serta kebutuhan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Satgas Pembangunan Sarpras 4 DOB Papua dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan bahwa total biaya sementara yang dibutuhkan adalah sebesar 9,9 triliun rupiah dengan skema pembiayaan multi years kontrak pada 2 tahun anggaran, yaitu APBN tahun 2023 sebesar 3,5 triliun dan tahun 2024 sebesar 3 triliun dan APBD sebesar 3,3 triliun. Untuk itu diminta Pemda untuk aktif melakukan koordinasi dalam finalisasi dan sinkronisasi rencana kebutuhan sarpras keseluruhan bersama Pemda 4 DOB di Papua, Kementerian PUPR, Kementerian SDM terkait jaringan listrik, dan Kominfo terkait jaringan komunikasi, Kementerian Kesehatan untuk peningkatan sarpras layanan kesehatan, termasuk penajaman prioritas dan detail desain. Selanjutnya Kemendagri akan menyampaikan surat usulan kepada Kementerian Keuangan untuk komponen pembiayaan dari APBN dan konsolidasi rencana yang bersumber dari APBN bersama Dirjen Roda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, mereka merencanakan untuk menuntaskan dalam kerja mereka mulai tahun ini dan tahun 2024. Karena itu saya harapkan agar lahan yang telah kita diskusikan pembebasan di Wangga kurang lebih 300 hektar segera dituntaskan sehingga pekerjaan prospek untuk DOB yang baru segera dapat dilaksanakan oleh Satgas yang telah terbentuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, kami mengapresiasi kinerja cepat, kerja tepat, dan kerja keras dari Ibu PJ Gubernur Papua Tengah dan PJ Sekda Papua Tengah serta seluruh jajaran OPD di pemerintah Papua Tengah yang telah menyelesaikan beberapa agenda utama dan menjadi provinsi yang pertama dari 4 DOB yakni telah ditetapkannya APBD tahun anggaran 2023, lambang dan logo daerah, manajemen ASN dalam hal pengalian personal KBKN. Berdasarkan capaian tersebut, saya sekali lagi kita berikan aplaus bersama. Sebelum saya mengakhiri arahan atau sambutan ini, saya terima kasih kepada Bapak Pastor, ya, untuk terima kasih untuk menyiapkan tempat ini
untuk kita bisa laksanakan musrembang yang pertama kali di Provinsi Papua. Dan juga tadi saya lihat ada Ibu Pendeta, terima kasih untuk hadir ya, untuk mendukung support kita dalam proses pelaksanaan musrembang ini bisa dapat berjalan dengan baik. Tokoh adat, tokoh masyarakat, yaitu memberikan sumbangsih pemikiran yang positif bagi keberlangsungan pembangunan di Papua Tengah. Mari saya ajak untuk kita bersatu. Provinsi ini hadir, lahir untuk kita supaya kita sinergi. Kalau tadi saya lihat beberapa bupati yang tidak hadir, mungkin kayaknya semangatnya lagi turun karena mungkin mereka mau berakhir di tahun ini gitu. Ya. Tapi saya berharap siapapun nanti PJ yang akan menggantikan posisi mereka, mari kita konsisten mendukung Ibu PJ Gubernur untuk mengantarkan transisi penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah ke depan lebih baik, sehingga apa yang kita kerjakan bisa dapat manfaat oleh masyarakat kita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam tugas pengabdian kita kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara, terlebih khusus kepada rakyat kita yang ada di Papua Tengah. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri berada di tempat, didampingi oleh Ibu PJ Gubernur dan PJ Sekda Provinsi Papua Tengah dalam rangka launching Kartu Otsu Sehat Papua Tengah. Untuk itu, kepada perwakilan penerima, disilakan menempatkan diri. Dalam rangka meningkatkan program kesehatan, yaitu untuk mempermudah dan meringankan biaya berobat bagi masyarakat OAP se-Provinsi Papua Tengah, maka pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menerbitkan Kartu Otsu Sehat Papua Tengah yang disingkat dengan KOSEHAT Papua Tengah, yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, disaksikan oleh Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah. Ini satu langkah, menurut saya satu langkah yang sangat maju sekali ya, dilakukan oleh Ibu PJ Gubernur Papua Tengah, Pak Sekda dan seluruh jajaran untuk memberikan kepastian pelayanan lebih khusus untuk kesehatan bagi rakyat kita. Beberapa waktu yang lalu, karena kartu-kartu Papua Sehat itu dihentikan bagi DOB ya, baik di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan kita harapkan itu ditangani, dibiayai oleh APBD di Provinsi DOB masing-masing. Dan ini saya sekali lagi atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Ibu PJ, Sekda dan seluruh jajaran ya. Hari ini bisa mendapatkan kepastian untuk pelayanan publik lebih khusus untuk kesehatan bagi masyarakat. Kalau kemarin kalau tidak salah tanggal 2 Mei tepat Hari Pendidikan Nasional itu juga diserahkan beasiswa secara simbolis, itu merupakan tanggung jawab tindak lanjut dari yang lalu gitu. Makanya wajar kalau tadi saya bilang Provinsi di Papua Tengah ini dari 4 DOB jauh lebih maju ketimbang dengan yang lain. Saya rasa saudara-saudara kita lain, daripada studi banding jauh-jauh ya, lebih baik datang ke Papua Tengah kan gitu, supaya bisa belajar banyak hal, supaya bisa mempercepat proses pembangunan ke depan. Karena itu saya atas izin Ibu PJ, Sekda dan Bapak Ibu sekalian, ini Kartu Otsu Sehat Papua Tengah atas nama Tiki Lamote, di sini ada nick-nya gitu. Jadi ini secara simbolis diserahkan, berarti selanjutnya orang berobat ya kalau bisa diakses, berarti menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dengan penerima kartu khusus sehat Papua. 1, 2, 3. Sekali lagi mengepalkan tangan di depan dada. 1, 2. Sesi foto bersama selesai. Para perwakilan penerima kartu khusus sehat Papua Tengah disilakan kembali ke tempat. Rekan-rekan wartawan silakan naik ke atas panggung. Hadirin silakan berdiri. Mari Bapak Pastor. Ayo. Dimulai. Tangannya. Hari ini boleh mengangkat tangan tinggi agar bisa terlihat. Saya akan mulai dari 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus bersama-sama yang mulia. Ke-24 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Tidak sempat.